Mohon perhatian. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Saudara Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, para menteri, para kepala badan, ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih sekalian yang hadir. Pada sore hari ini, saya kumpulkan saudara-saudara dalam sidang Kabinet Paripurna pada awal bulan Desember ini. Satu setengah bulan sesudah pelantikan kita. Sekaligus tentunya bertemu kembali secara lengkap setelah saya kembali dari kunjungan kerja saya ke beberapa negara sahabat minggu lalu. Walaupun sejak saya kembali saya sudah berjumpa dengan saudara-saudara sebagian ya dalam rapat-rapat terbatas dan dalam beberapa kali laporan tentang beberapa kejadian dan masalah. Tapi saya kira ini yang pertama kali kita secara lengkap hadir di sini. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Maksud dan tujuan daripada sidang paripurna kali ini tentunya akan saya memberi penjelasan tentang kunjungan saya. Hal-hal yang menjadi hasil daripada kunjungan tersebut dan temuan-temuan yang saya dapatkan dari interaksi saya beberapa minggu itu. Kemudian setelah itu saya ingin menyampaikan beberapa hal pengarahan saya tentang program-program yang akan kita jalankan.
Tapi yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara bahwa selama saya berada di luar negeri, saudara-saudara terus bekerja sebagai satu tim. Terima kasih Wakil Presiden, terima kasih para Menko, terima kasih semua Menteri Kepala Badan. Terima kasih semuanya. Saya monitor terus kejadian bencana erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki pun saudara telah tangani dengan baik, dengan cepat, dengan kerja tim. Terima kasih. Saya pantau dari luar melalui VCON, kelihatan terkendali dan kelihatan kita tanggap. TNI Polri juga bertindak dengan sigap. Sekali lagi, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih. Saya merasakan ada kerjasama yang sangat baik. Saya merasakan ada teamwork. Saya merasakan kita, kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan semuanya kerjasama. Mungkin ini akibat retreat di Magelang. Kalau 3 hari saja begitu hasilnya, mungkin kita tambah 5 hari lebih baik lagi. Bagaimana konsensus keputusan? Saya merasakan, kemudian saya ingin ucapkan terima kasih saudara-saudara, prestasi yang sudah kita berikan. Bisa dikatakan kita baru 1 bulan kita mengambil alih ya administrasi negara ini, ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama untuk para petani, para nelayan kita. Saya kira ini sangat dirasakan ya, sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali. Upah minimum juga naik. Terima kasih pihak-pihak yang bekerja, Menteri Tenaga Kerja ya, Menko, PMK dan PM, terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru, terima kasih. Terutama terima kasihnya ke Menteri Keuangan ya, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN. Terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.